Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anam Jepang Gabi ya. Kali ini saya akan unboxing mainan anak ini. Ini jenisnya mainan es krim, kue kuda poni. Nggak tahu lah, pokoknya itu isinya. Ini ketentuannya, petunjuk pemakaian, tidak ada baterainya ya ini ya. Di sini ditulis bla 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 bla, banyaklah isinya di sini, terangnya bisa dibaca sendiri. Di pause ya kalau pengen baca. Ini sudah SNI, SNI ya, Standar Nasional Indonesia dan buatan Indonesia. Oke, kita akan meng-unboxing mainan es krim kue kuda poni. Nah, pertama-tama kita cabutin dulu staples yang menempel di sini ya. Ini ada staplesnya. Kita cabutin dulu ya. Ini ada cetakannya. Kalau mau pakai kantong ya nanti. Ini kita ambil dulu. Buka ya. Nanti itu cetakannya bisa dipasang lagi kalau pengen dipasang lagi ya. Oke, ini kita buka plastik pembungkusnya. Apa saja yang ada di dalam sini? Kita lihat saja. Kita lihat, kita buka. Ini masih ada beberapa staples yang masih menempel ya. Oke, kita buka. Isinya apa saja yang ada di dalam sini? Yang pertama kita bisa ambil adalah kuda poni rambut kuning atau hijau ini. Kuda poni rambut hijau atau kuning lah. Ya, ini yang pertama. Seperti ini bentuknya mainannya. Selanjutnya ada apa lagi di dalam? Kuda poni rambut kuning. Ini kuning atau hijau ini? Kuning ya. Warna pink yang tadi warnanya biru. Oke, kita sandingkan. Selanjutnya kuda poni warna biru rambut pink. Ini seperti ini kuda poninya ya. Kalau dulu saya pernah beli itu menempelnya itu enggak ceplosannya, pakai baut gitu loh, pakai baut. Yang ini diceploskan gitu. Selanjutnya apalagi yang ada di dalam? Ada yang tentunya es krimnya. Ini dua rasa ini. Strawberry sama apa itu warna biru. Selanjutnya ini kuenya sama pisaunya. Yang ini bitengnya ya, biteng. Biteng apa bahasa Indonesianya? Ting lah pemain untuk nusuk-nusuk kuenya ya. Di atasnya ada pisaunya untuk mengiris-iris. Ini semua yang ada di dalam, ini pisau untuk mengiris-iris. Ini ada benderanya yang ditancapkan di kue. Ya, ini benderanya. Bendera atau plat lah. Itu yang ada di dalam. Yang kamu dapatkan jika membeli mainan jenis ini ya. Ini harganya sekitar Rp19.000. Relatif murah menurut saya.